Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Pusporini, CGB Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah selama 3 tahun, saya akan berpihak kepada murid. Selalu bergerak mengutamakan kepentingan murid. Memberdayakan diri untuk proses pembelajaran yang positif. Kegiatan berpihak pada murid yang telah dan akan saya lakukan antara lain melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif secara menyeluruh, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai berikutnya yaitu reflektif, selalu melakukan evaluasi diri, melakukan perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi diri, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, memiliki daya saing yang tinggi, melakukan reflektif sebagai kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain memanfaatkan supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan saran dari teman sejawat, konsisten melakukan refleksi pembelajaran. Nilai berikutnya yaitu mandiri, pembelajar sepanjang hayat, bertanggung jawab untuk memulai perubahan, memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, aktif dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, aktif meningkatkan kompetensi diri. Nilai berikutnya yaitu kolaboratif, membangun daya sanding bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, memperhatikan pentingnya saling ketergantungan positif antar pemangku kepentingan, dan semangat bekerja tim. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan wali murid, bekerja sama dengan MGMB Kimia Kabupaten Grobogan, bekerja sama dengan instansi lain untuk peningkatan pendidikan. Nilai berikutnya yaitu inovatif, senantiasa memunculkan gagasan segar dan ide tepat guna, pantang menyerah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakter siswa dan perkembangan teknologi. Demikian pemaparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.